Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada 26 Agustus 2021, angka kesembuhan kembali mengalami kenaikan hingga sebanyak 30.099 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 3.669.966 orang. Pada periode yang sama, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kasus terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan PCR dan rapid antigen bertambah sebanyak 16.899 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 yang tercatat sejak kasus pertama hingga 26 Agustus 2021 menjadi 4.043.736 kasus. Sementara untuk angka meninggal juga terjadi penambahan sebanyak 889 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 130.182 kasus. Sedangkan untuk program vaksinasi COVID-19 hingga 26 Agustus 2021 tercatat penerima vaksin pertama bertambah 415.601 orang dengan total penerima 59.426.934 orang, dan penerima vaksinasi tahap kedua bertambah sebanyak 262.744 orang dengan total penerima 33.357.249. Target vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 orang.